dikasih oleh-oleh sama ibu. Terus ini mana sih? Pokoknya, nah, ini. Karena berat sekali nih pemirsa. Terus nanti biar dilihat Mbak Ibu sendiri. Biar nanti di unboxing Mbak Ibu. Iya. Apa Bu? Ini titip foto Ibu. Oh iya. Di rumah. Mbak Ibu. Nggih. Iya wis. Ibu aku pamit soalnya wis. Bisa tadi kok nonton. Iya. Hati-hati. Nggih. Salam di Ibu. Oh nggih, Bu. Nyuwun pamit riyin, Bu. Nggih, hati-hati monggo. Nggih. Adik, Pak Gawane pemirsa, jadi ini barang bawaannya lumayan banyak. Ini ada perlengkapan lain-lainnya. Oke. Ki, kok kau ya? Iso ya? Heeh. Iso ya. Yo. Yo. Ayo, Dik. Mantap riyin. Ayo, dadah. Oke. Dadah. Dadah. Ayo, Dik. Ayo, Dik. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Bu. Balai kota kok saya, karena ini di kota bukan di kabupaten. Kita lewat jalur tengah, jalur utara. Iya, lewat Sukun pemirsa, tidak lewat Pasar Gadang. Ini masih sampai di alun-alun Tugu. Oh, tadi di Tugu dah? Iya. Tapi lewat balok sini Splendid. Splendid itu Pasar Bunga sama Pasar Gunung. Apa? Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel saya Ajwa Firdaus. Hari ini kita berada di Malang, ini Rabu malam. Jadi saya itu ke Malang itu kemarin ada urusan, yaitu Senin malam kita berangkat ke Malang. Selasa dan Rabu malamnya ini kita mau on the way pulang ke Kediri atau Tulungagung. Jadi kita masih nyantai dulu sebelum pulang di alun-alun kota Malang. Seperti inilah kondisinya kota Malang kalau malam. Alun-alunnya sepi deh yo. Kalau alun-alunnya seperti itu pemirsa, bisa diperlihatkan deh, sepi. Sekarang kita berada di timurnya Masjid Jamek Alun-alun Kota Malang. Kalau di sebelah timur sana itu loh, nah itu rame. Sangat ramai banget itu. Itu jalan apa ya, gak ngerti aku. Ini ada gereja di sebelahnya ini, di depannya. Gereja. Oke pemirsa, saatnya kita melanjutkan perjalanan karena masih jauh 3,5 jam lagi. Yo, let's go. Yo. Oke pemirsa, jadi ini kita sudah sampai. Kita sampai tadi malam kurang lebih jam 1:30 malam. Tapi kita nggak langsung menuju ke rumah Mbak Ibu. Kita pulang di Tulungagung. Ya, dan sekarang kita sudah nyampe di rumah Mbak Ibu. Ini hari Kamis. Ini sudah jam 11 siang. Nah ini apa nih? Oleh-oleh dari Malang kemarin. Ini sama lain-lainnya sih dicicil, jadi titik ini pena. Kita bawaannya banyak banget pemirsa. Kayak wong boyongan ini. Nah oke, yuk. Nah, kui. Nah, kui. Si. Mas satu tanah satu. Mana ada di koran loh? Isap pura lagi. Nyekel di cekel kene nih. Wo, di mana? Yo wes. Wei, ki bue. Oleh-oleh dari Malang ini. Heeh. Mbak Ibu masih mengisi air pemirsa untuk apa? Kita buka dulu. Untuk buat es batu. Dapat oleh-oleh dari Malang ini. Mbak nih ben gedah. Iya. Ayo di ini dibongkar di bawah. Iki enak nek pentol. Arep ora ta? Ini. Apa aja ini? Yuk.
Boleh. Kurma, Mbak Ibu. Oh, kurma. Jajan bodo. Kurma nih, ini kurma dari Malang. Kurma ada timbo kecil. Ini sak tata iki timbo niki. Heeh. Iki lho, nyandi. Ya iki lho, apa kuwi? Ini iki jek menale. Iki. Oh, iki lho, iki Mbak Ibu. Iki dua satu-satu. Oh, ini tata. Wah, satu. Ini lho, Nak. Iki lah buat Ibu iki. Buat Ibu. Iya, kemarin lusa kan sudah di wendonya kasih anu, Mama. Makasih. Terima kasih Tante Yin. Terima kasih Selo, makasih rawitan. Makasih. Ya sapa? Ini Mbak Ibu lagi. Iya, ini ada jajan. Iki dawet tok iki, kayak ngene. Nggih kayak engko es. Ini oleh-oleh dari Malang pemirsa. Kita lihat apa Mbak Ibu. Wah, ini ranggunan. Ranggunan ketan Mbak Ibu. Nah, terima kasih oleh-olehnya. Semoga menjadi berkah nggih jajan sebodo. Oke. Kacang klicen ini. Kacang klicen. Heeh. Wah, kok kayak ngiteng-ngiteng. Ini kan belum matang toh, Le? Iya, digoreng ya. Oh, digoreng. Apa? Ini saya. Kacang, arep kacang. Kacang klici. Kacang klici. Nah, ini lagi. Oh. Engko, engko dibedah iki ya, Mam kurma iki ya, engko. Oh, datangku ya, Mam, melak Mam ya. Ranginang dari Malang. Ini lho, Bung. Malang. Iya. Yuk, diadain nih deh. Diadain nih, oke pemirsa ini kita wadahi. Ini ngasar dewe. Jadi seperti inilah oleh-oleh dari Malang. Besok kurang 2 hari ini harus buat anu Mbak Ibu. Ya. Oh, kita goreng untuk jajan. Iya, untuk jajan. Kalau pemirsa mau kunjung ke rumah Mbak Ibu, mau riayan, monggo. Silakan, okay. Monggo. Ya, ini jawat. Nah, ini GKS, mengedek ya. Dari ibu iki. Terima kasih ibu. Ini dawet kok abang putih. Dari ibu iki. Dawetnya abang putih. Iya. Lah kok dicampur pramane dadi abang. Abang apa? Kayak anu santen. Iya, karo gula merah. Oke pemirsa, jadi seperti inilah siang ini. Iya. Kemarin sudah enggak buat. Iya, karena mas bagusnya ke keperluan. Iya. Lho kene kamar aku karo golek tikus yo ndek ngile tak bongkar yo obah iso metu nggon yang enangin ku lho meneh. Oh, tikus cilik Bu. Iya, tikus cilik. Sing kuwi dhewean kene. Kene. Ku mulang tak pindhai rono. Taruh di sini. Iya. Lah iki tunggal iki oke iki kene. Sudah ada temannya ini. Sudah ada temannya ini beli kemarin malam. Ya. Kemarin malam kapan? Kemarin lusa ya, kemarin malam kemarin lusa. Ya. Ini ada Pak kerupuk gadung. Coba dibudone pemirsa pisan. Wis ngerti purung pemirsa? Belum. Belum ngerti. Oke. Okay. Nah. Ini jadi boleh dolan mbah Ibu. Ibu. Ben enggak ini kaget kerupuk jajane seperti ini. Iya, kerupuk desa kabeh ini pemirsa. Wih, wakil Mbak Ibu? Iya, udah banyak. Banyak, ngawak-ngawak. Nah, ini rengginang dari Bu Binti, guys. Oh, masa ini ada setengah tahun. Tapi ini nganu ketela, Le. Oh, ketela, ya. Ketela. Ini unik, ini. Jadul ini. Jadul pol. Nah. Nih, nunggu saya. Nah, itu rengginang telo, ya. Dari ketela terbuat. Kalau biasanya kan beras atau ketan. Ya, yang ini yang beras, ini anu hitam. Beli. Ya, beli. Beli ini ketan, ya, ketan ireng pemirsa, ya. Ketan hitam. Ada lagi. Nah, ini kerupuk lulang. Dari beli. Nah, ini dari Mbak Ulfa. Ulfa dari Mojokerto. Belum digoreng pemirsa. Iya, beneran buat Rioyo. Ini kerupuk krecek Mbak. Krecek, ya. Krecek lulang apa? Sapi apa kebo iki? Sapi. 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 Kulit sapi. Iya, rambak. Iya, rambak. Kulit anu, kulit sapi. Nah, kalau ini anu gadung. Gadung beli.
beli. Lek ngasih beli. Beli. Sudah pemirsa. Ini gadung ini komennya sama mas boleh beli. Mbak Erin. Mbak Erin. Gadung boleh. Kayaan dewe apa tuku gitu bu? Kayaan dewe leh. Buat sendiri bu. Iya, buat sendiri. Kalau buatan sendiri itu biasanya muantap. Nah, ya, kalau ini opak merah putih, ya serah ketinggalan pokoknya opak merah putih. Wah, wakil jajan ini? Iya, ini lagi ngasih Mbak Adit ini. Oh, ini ngasih Mbaknya Adit. Iya. Oh iya. Ini wakil ini. Ya, buat rujak enak. Nah, ini hadiah, Mak. Hadiah dari Mbak Adit nih. Yuan? Iya, beras ketan. Iya. Panen. Panen. Sama beras ya, beras ketan bisa ditape le. Ini Mbak Ibu. Ini kerupuk. Ini kerupuk enggak ini beli. Oh, beli. Beli. Mana lagi Ibu ini? Ini usuk. Apa iki? Apa iki Ibu? Kerupuk apa Ibu? Anu iki tunggal gadung. Entar pemirsa sok pokoke kerupuk-kerupukan sok ngene. Kerupuk le. Gadung. Gadung dari Ibu. Ini beli iki. Beli. Ini dari mana Ibu? Ini kemarin anu 1 kilo le. 1 kilo. Nah, kalau ini beli Mas Bagus. Kalau ini, apa, Ibu, sudah, Ibu, anu urang buat apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Yeah. Ini jadi kemarin kemasannya nggak seperti ini pemirsa. Yeah, ini sudah di PP. Terus diganti. Ini kalau ngasih Bu Binti, Pak Telo tapi anu le, pedes ini. Oh, ini sing Pak Telo cilik-cilik ya, Ibu ya. Ini bar gini. Kalau hari raya pasti ada ini di pasti sini. Pasti ada ya. Kalau di Malang nggak ngerti. Ini ada, Pak. Enggak ada. Lah ini cabenya ya, ada cabenya. Rubuk Telo Ibu ya? Iya, Telo. Oke, terus banyak. Ini. Nah, ini rengginang. Oh, rengginang. Ya, nah ini merah. Beli. Rengginang merah. Ya, ini tapi merah. Ketan apa beras, Bu? Ketan. Kalau beras enggak ada tuh, Bu. Beras apa kenek, enggak bisa kelet. Iya, enggak bisa kelet. Bisanya ya digawe merah putih ini, puli. Puli, ya, nasi rengginang memang ketan. Enggak bisa, ya protol lek anu. Protol. Beras ketan. Beras ketan. Oke, jadi nah, seperti itulah. Iya. Kurang 2 hari. Ya, 2 hari. Kurang 2 hari itu Mbak Ibu wes goreng-goreng. Iya, goreng-goreng. Rodong diumbai tepi sini 2 hari. Kurang 5 hari atau anu rodongnya nanti dipersiapkan. Kira-kira ning pemirsa podo enggak nah, di sini karo Mbak Ibu kalau sebelum hari raya sudah. Tapi saiki nganu Mbak Ibu, toko-toko itu toko, banyak yang iya, menyediakan menyediakan anu jajan sudah. Jajan jadi. Pembuahan. Mbak Ibu panggah tradisi lama no. Karena apa mengikuti jejak Mbah almarhum Mak Mbah Ibu. Jadi ini ya wis pokoke enggak meninggalkan ini. Tradisional. Nanti kalau ada waktu Ibu mau bikin cripeng sendiri nih Bu. Oh iya, karena punya pisang ya di tegalannya Bapak. Ya. Kalau apalagi yon kacang atom, Mbah Ibu senengane bikin kacang atom. Kacangnya bisa buat kacang atom gitu ya. Ya iman-iman lah yang sudah dikelici. Oh, kacang atom enggak usah dikelici. Tinggal goreng. Tinggal goreng. Goreng kemarin. Dibumboni bawang. Oh, bubuk bawang. Iya. Bawang diirisi terus kasih garam. Ini pernah diirisi itu, Bu? Ini ya. Kuwi tunggale yang oleh. Tadi segori cing ini. Dipong ini, heeh. Ya. Wah, ini goreng-goreng lama loh, Bu. Rasanya. Lama. Harus pakai wajan gigi. Kalau membuat cripengnya itu mungkin kurang-kurang 1 minggu apa berapa gitu. Ya enggak apa-apa. Karena prosesnya engko suwi ngoncek ini gedang ya. Melupasnya itu agak lama. Karena kan enggak paham aku. Piye wae boleh gawe carane? Direndam. Pisang toh? Biasanya direndam pakai air jet biar putih terus empuk. Tapi saiki ora enak, ora enak. Kamping. Iya. Beli ya sak brongkol mesti ndak oleh. Endi lho muni Mbak Muji enggak anu sih. Enggak bagus. Enggak bagus. Kemarin sudah ndak usum. Oh, sudah enggak usum, cuman semen tok wisan. Kita masukkan lagi. Iya. Oh, ini ada berapa macam yang siji loro. Lupa. Iya. Wis banyak kok ada 10 macam lebih ini pemirsa. Kalau harganya berapa Mbak Ibu? 30. Pinang yang kemarin beli ini. Iya, 30 sama ya, sama. 30. Kalau kereteknya ini? Ini 27 seperempat dah. Seperempat. Seperempat. Kecil. Oh, ini sama ini setengah kilo. Iya, 1 kilo ini. Ini setengah kilo. 30.000 Mbak Ibu. Iya. Kalau sama. Sing opone Mbak Ibu sing sampean beli gadung? Gadung. Piro ndek iki yo?
Waduh, kayak ada 30 kayak. Kalau di rumah pemirsa kira-kira piro? Nah, 15. Iya, benar. Lek menurutku malah bagusan ini. Ini warnanya karena hitam. Ketan hitam itu memang jarang banget menurut saya. Langka rotan. Daripada ketan sing ngene iki. Iya. Lebih langka sing ngene iki. Gak pakai meja no. Gak pakai meja ya. Karena nanti enggak kalau ada pemirsa kok mejane kan itu. Meja kecil. Harus lesehan aja. Lesehan. Iya, pul jajan, pul jajan. Jajannya kuadu kafe renginan kafe. Renginan. Radungnya mbak bu. Radungnya sudah punya. Radung jadul ada. Iya. Radung jadul. Iya, nganun. Radung tinggalannya almarhumah. Oke. Yang gua dikasih roti-roti kongguan opo iya. Kongguan kan nek cacilik heeh kok enggak gelem jajane 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 me opak ae ngono emoh mercing nek cacilik enggak le senengane amplop saiki ngono kuwi iya amplop ini lho kene amplop 5 ribuan ngono wis duwemen duwemen masalahnya banyak kok iya 2000 iya mergane banyak kok. Heeh. Wis duwe celengan ayam. Satu masih ada nunggu apa nak kecil. Kota sekarang. Karena kan kecil, Dik. Di sini anak kecil ikut ikut orang tuanya. Heeh. Kota enggak ada bagian nek di Malang. Oh, iya. Tapi kalau remaja di sini masih ada grup-grupan atau kelompokan. Lancar bareng. Lancar bareng. Mungkin umur-umuran 20-an. Nah, 17, 19, 20. Oke, pemirsa jadi kita siang ini mau masak apa, Bu? Ini belum ada persiapan minyak ya. Iya, Bu. Ini bodoh. Belum. Belum. Belum ada ini ya. Ini wis tinggi, udah tuku sak gredo sudah habis nih pemirsa karek satu. Ini 2 bulan, Bu, ya. Iya, ada 2 bulan. Ya, nanti beli lagi. Jadi cukup sekian saja video ini review jajanan Mbak Ibu ini taruh oleh-oleh dari Malang. Ini ki ayam Mbak Ibu. Nanti kita mau sholat duhur dulu, ini kan sudah jam 11:30. Nanti kita mau masak untuk berbuka karena ini pemirsa mesti wis kangen sama kangen banget sudah enggak unggah video karena saya masih ada keperluan di Malang karena mendadak memirsa ke Malangnya jadi kita tidak ada jadi enggak ada angka-angka video yang lainnya wis seperti ini saja video hari ini jika ada salah kata mohon dimaafkan ya pemirsa sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.